ada tempat kafe sahabat, atau tempat karaoke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabatku semua. Di kesempatan kali ini saya berjalan-jalan sahabat, berada di suatu jalan desa, tepatnya di Kampung Cigadung, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, untuk melihat aktivitas para petani dan jalan-jalan di pagi hari ini. Dan tujuan utama saya untuk mereview villa yang akan dijual sahabat. Lokasinya masih di Kampung Cigadung, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Nah ini sahabat, lokasinya menuju ke bawah sini ya, ke arah kiri, ke arah kiri sahabat. Suasananya masih cukup indah sahabat. Nah sebelum melanjutkan perjalanan, saya juga akan melihat-lihat sawah di sekitar sini sahabat, di mana atau sawahnya lagi dibajak sahabat. Udaranya masih cukup asri dan segar. Nanti kita bisa berhenti dulu di sini sejenak ya. Nah sahabat, kita lihat petani yang lagi ngebajak sawah sahabat. Masih tradisional menggunakan kerbau sahabat ya, ngebajak sawahnya. Irigasinya cukup subur sahabat, airnya melimpah. Ah, kampung naon itu ah, namina ah? Pondok Bungur. Kampung Pondok Bungur. Oh siap. Menuju eta. Gamperak. Ya, Pak. Kare hati-hati ah. Nah sahabat, bisa kita lihat ya, petani lagi ngebajak sawah dengan kerbau sahabat, tapi jauh sekali karena saya tidak bisa turun sahabat. Pak, ini juga garu, Pak. Ini juga garu. Mantep, Pak lah. Thank you.
saya akan mereview villa yang akan dijual, sahabat. Lokasinya di Kampung Cigadung, Kecamatan Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, sahabat. Jangan lama-lama, mari kita saksikan videonya. Bagi yang baru menemukan channel ini, bangga silakan untuk di like, subscribe dan komennya, sahabat. Nah, kita bisa lihat di sana, sahabat. Di sana vilanya. Terlihat juga ada kafenya. Nah, kita lanjut, sahabat, ya. Gaskan saja kondisinya bagaimana. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, ada di bawah sana, sahabat, ya. Vila yang akan dijual ada di bawah sana. Bisa kita lihat pemandangannya yang cukup asri, sahabat. Pesawahannya juga luas. Udaranya masih segar. Kebetulan ini juga cuacanya lagi mendung, sahabat. Yuk, kita kemon ke sana saja, sahabat. Ini penampakannya, bisa kita lihat. Luasnya sekitar 1.800, ya, Pak Rahman, ya. Saya juga ditemani sama Pak Rahman, sahabat. Pengennya katanya 1,2 M, sahabat. Atau masih bisa nego, ya. Barusan saya bincang-bincang dengan yang punya. Ini juga ada ruang keluarga, sahabat. Kolam renang, ada gazebo, sahabat. Nah, kita lihat ke belakangnya, sahabat. Ini cocok untuk ngadem, sahabat. Ada kolam ikan juga, sahabat. Pemandangannya cukup indah, sahabat. Di belakangnya persawahan. Kita naik ke atas, sahabat. Bisa melihat view dari atas. Nah, di sini juga ada tempat kafe, sahabat, atau tempat karaoke, ya. Subhanallah, tabarakallah. Indahnya, sahabat, melihat pemandangan di atas bangunan ini, sahabat.
di bawahnya juga ada kolam ikan. Terima kasih sahabatku semua yang sudah mengikuti perjalanan kali ini. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan umur yang panjang, berkah ya Allah. Dan mudah-mudahan villa ini segera terjual ya sahabat. Segera terjual dengan harga yang sesuai tentunya. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.